Halo Rek, sekarang aku lagi ada di base camp Bukit Semar. Jadi rencananya hari ini mau camping di Bukit Semar yang ada di Kabupaten Mojokerto. Bertiga sama Ayo sama Danto. Di base camp tadi ketinggian 300 mdbl. Sementara di puncak Bukit Semar tuh 930 mdbl. Jadi elevation gainnya itu 600an mdbl. Estimasi waktu 3 jam. Ya kalau dibuat santai banget sambil ngonten bisa 4 jam, cuman dinikmati aja. Cuaca sekarang lumayan mendung ya, tapi semoga aja cerah sampai tempat camp. Setelah itu ya kita lihat aja. Yuk lanjut. Trek awal terbuka dan landai, jadi kayak muterin perbukitan gitu. Hujan guys, masuk hutan tapi kondisi hujan kayaknya mau nepi dulu lah sebentar di sini. Ya biasa. Jalurnya lumayan licin kalau hujan karena pasir ya. Nanti kalau kena air kayak jadi lumpur, banyak lumpur. Nah kayak gini, jalannya kayak gini. Bukit Semar ini salah satu gunung yang kecil-kecil cabai rawit. Ketinggiannya 900, cuman jalurnya lumayan menantang sedikit lah. Ketimbang gunung-gunung kecil lainnya kayak apa ya, Munda gitu, Gunung Siwur. Jadi pengen ngerasain lah gimana ini Bukit Semar. Jalur Bukit Semar ini wajib rame sih harusnya. Semoga aja teman-teman yang lihat yang domisili Jawa Timur bisa ngeramein Bukit Semar. Yang penting tetap jaga kebersihan ya. Buang sampah, sampah tetap dibawa turun. Yuk lanjut.
Yuk lanjut. Sampai pos 1. Pos 1. Nyiup dulu di warung. Ambil air di sumber pos 1. Nah ini ada sumber airnya. Jadi di apa? Bukit Semar ini sumbernya cuma ada di pos 1 aja. Jadi buat teman-teman kalau mau ngecamp ya ambil airnya di sini. Buat teman-teman juga yang mau sewa alat tenda bisa mampir ke Oma Pada. Duren lokal. Duren rumah otor. Mas satu. Kafe rumah otor. Dari pos 1 istirahat lumayan lama, kurang lebih 1 jam saat kalian nunggu hujan aja sama ya ngobrol sama warga lokal yang udah di warung. Dari pos 1 ini tadi kan basecamp ke pos 1 Pandai. Katanya pos 1 sampai puncak baru nanjak. Alhamdulillah cuacanya cerah lagi. Vegetasi masih kebun, jadi sampai pos 3 ini banyak kebun buah, mulai dari durian, terus jeruk bali, alpukat. Yuk lanjut. Lanjut, ada persimpangan, ambil yang nanjak ke kanan. Ini ada plakat Bukit Semar.
mulai nanjak. Ketemu tanjakan Iprit. Katanya sih tanjakan yang terkenal di Bukit Semar ya. Kita coba yuk. Lanjut. Suasana di pos 1 menuju pos 2 tanjakan Iprit. Habis ada tragedi guys. Vegetasinya rapet. Rapet banget dan banyak batu, jadi hati-hati sama pijakan. Jadi kalau ke Bukit Semar ini, aku saranin pakai celana panjang lah, jangan pendek. Karena lumayan rapat semak-semaknya.
tadi di atas pohon ini banyak kera monyet lumayan gede-gede, ada 2 atau 3 gitu. Tapi kayaknya monyetnya masih istilahnya jarang diusik sama pendaki atau orang ya, jadi takut langsung lari. Tanjakannya lumayan. Aku nampak suruh. Ya. Sampai pos 2. Tutup ya pelakatnya. Tanjakannya lumayan. Ya, break bentar atau lanjut. Terus nyari tempat yang enak di atas. Mauknya di sini bawahnya. Burungnya sama ini, Mas. Mati, Mas. Loh ini. Jadi kayak berhenti dikit langsung overheat ya. Banyak nyamuk. Kena hutan ya. Dan minim tempat istirahat ya. Di pos 2 tadi nggak bisa buat istirahat. Ini di atasnya dikit sempit. Mantap sih Bukit Semar nih. Kecil-kecil cabai rawit. Gerimis lagi menuju pos 3. Vegetasi mulai kebuka. Percabangan jalur lama sama jalur baru. Yang jalur baru jadi tembusnya sama ini sampai pos 3. Alhamdulillah cerah lagi. Jalur landai. Jadi ini kayak nyusurin bukit ya. Pos 2 ketiga ini. Ini turun. Sekarang turun jalurnya. Nah itu kayaknya ada monyet. Jalurnya kebuka. Bagus ya. Nice. Kelihatan piramid dari kejauhan. Menuju pos 3 kelihatan perbukitan Jasmoro. Nah di situ kelihatan puncak piramid ya. Yang jalur ilegal sebenarnya, kalau lihat Bukit Semar bisa langsung ke puncak Jasmoro, cuman ekstrim bisa sampai 3 atau 4 malam ya, dan wajib guide dan masih asli. Ini tadi ada dengar suara monyet. Alhamdulillah sekarang cuacanya cerah.
jalanannya lumpur. Mulai kebuka lagi vegetasinya. Tadi barusan habis rapet kanan kiri. Cuaca panas, syukuri aja alhamdulillah. Kayaknya ini udah sampai pos 3. Nah, sampai. Alhamdulillah. Sampai pos 3. Ada shelternya, lumayan. Mantap sih Bukit Semar ini. Iya, making family juga. Ini lu kaku nih. Lu kaku. Tapi enak ini. Aku iki enak nemu mulai. Iya. Jarak ada kan jarak pentu. Jarak pentu. Terus dah. Ini biasanya digawe pangkin. Iku enak iki elastis tipis. Terus enak dari. Ambil green forest nanti. Green forest kandel. Ini kandel. Apa ini green forest kandel? Wanku makanya gak tau kayak trekking sih, tak kali. Sumu. Aku gak tau tak kehabisan tau lah. Pas nang pendaki. Ambil lanjut dari pos 3 menuju Bukit Semar. Dari pos 3 ini nih nutup lagi vegetasinya. Landai, jalurnya landai dari pos 3 nih. Nanjak tipis terus landai. Kayaknya sebelum puncak baru nanjak. Masih asri ya jalur di Bukit Semar nih. Kalau cari ketenangan, mau cari ketenangan, nyari yang syahdu, jalurnya bisa naik ke Bukit Semar buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Rekomendasi banget. Wajib banyak yang tahu sih ini Bukit Semar ini. Ini benar-benar sepi ya. Tadi sama nanjak ini cuma nemu
satu rombongan satu orang. Cuma nemuin satu orang tektok. Turun tadi nemu di pos 2. Di atas sudah enggak ada orang. Jadi kemungkinan besar ntar ngecamp kita bertiga aja. Mantap. Di depan mata otak emek separuh tak gelem rugi ani. Banyak durinya, benar-benar sakit kalau kena kaki walaupun udah selera panjang ya. Ini lebih enak pakai sarung tangan sih. Krimis. Sampai puncak Bukit Semar. Sekarang rimbun, benar-benar rimbun. Sampahnya banyak, sayang. Sampai puncak. Mantap. Langsung disambut hujan. Jadi langsung pasang flysheet sama buka tenda habis ini. Mantap. Tempat campnya nggak terlalu lebar ya, karena rimbun sekarang. Ya.
Itu candi pari yang ada blok-blok di situ. Abut itu puncak piramid. Nah, itu puncak Cemoro Sewu. Kelihatan Arjuna Welirang di sana. Kabut itu, tutupan kabut. Saya masang tenda flysheet sama ganti baju. Cuacanya cerah lagi. Sepi banget ini sekarang. Benar-benar cuma kita bertiga dengan view hubungan perbukitan Anjas Moro. Mantap, itu semar kecil-kecil cabai rawit. Walaupun itu cuma 33, tapi jalurnya lumayan menantang lah. Makan dulu nasi Padang lagi. Ngetin nasi. Ya, bumbu sana. Ini di perahu langsung ya? Iya. Di perahu. Ini perahu sebelum kan. Kono ayam, Bu. Oh iya. Ayam, Bu. Ayam, Bu. Kak anu lek ya, Pak. Ini air dah. Iya. Karena ini campur air. Mungkin ayam. Winter dia ayam. Kak maksudnya lebok apa doa lebok apa? Tapi buntelan tetap ini. Ini air. Iya. Tak san ini. Heeh. Tak mau. Jadi ini ya sini. Kertas minyak tok ae lah iso. Iya. Kayak kertas bu, belum ya. Terus tak di balik ini kertas itu belum ya, cuma kertas itu enggak, sekolah itu kan siang nasi Padang guys. Enggak tahu ya. Yuk makan yuk, puncak cerah. Bikin api unggun biar ngangetin badan walaupun gak tinggi-tinggi amat. Makan malam bikin tom yum steamboat. Enjoy guys. Ini apa? Kata-kata hari ini. Tuh, sarang otter. Tidak perlu janji-janji. Perlunya tom yum.